Ya, selamat malam. Menyiarkan langsung dari Jalan Raya Pandura Losarang. Ini mau diadukan proses evakuasi untuk pengangkatan mobil yang terperosok di pinggir jalan. Ya, kita lihat untuk proses evakuasinya. Yuk, mari. Ya, ini Derek sudah datang untuk mengevakuasi mobil yang sedang terperosok. Nah, saya sekarang sedang bersama teman korban. Ya, bisa diceritakan, Mas? Maaf. Tadi kejadiannya gimana? Kejadiannya enggak tahu. Teman saya itu mobilnya itu langsung dapat kabar info gitu, infonya tuh. Tapi ini korban gimana, Mas? Dua orang ini. Tapi ada berapa orang? Ada dua orang sih, sama supir sama keneknya, ke dokter ya. Keneknya tuh. Tapi nggak apa-apa, Mas? Tapi ya, alhamdulillah, kalau sebenarnya nggak apa-apa, cuma keneknya. Oh, iya. Ya, ini Dereknya udah datang ya? Iya. Kita nanti untuk proses evakuasi dulu. Siap. Okay.
Alhamdulillah mobil sudah berhasil dievakuasi dengan mobil derek. Nah, ini siap. Mobil masih tidak ada masalah, Mas? Alhamdulillah nggak ada masalah, tapi lagi... masalah itu dari rem atau gimana tuh, Bang? Oh, nggak tahu ya? Iya, nggak tahu sih. Mungkin yang lebih tahu kan montir, kan? Oh, kita mungkin dari sini bawa ke kantor. Iya. Oke, siap melaporkan dari Pantura Losarang, Indramayu. Demikian laporan untuk proses evakuasi mobil yang terperosok di jalur Pantura. Terima kasih.